dalam suratul Fatihah bersama-sama Al-Fatihah. But did I hear it correctly that you read the Fatihah and then surah after Fatihah surah? Yes. And then takbir and rukur. Why do you recite the Fatihah? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why do you make this evaluation? Ever dia biasa ngajar pakai bahasa Inggris. Ngajar pakai bahasa Inggris, bukan orang Indonesia. Cuman emang keturunan Indonesia, keturunan Sumatera. Jadi Indonesia, luar Indonesia, ngajar pakai bahasa Inggris. Kalau ngajar emang agak lucu orangnya pakai bahasa Inggris, dan kalau jawab masalah lucu, viral videonya. Diundanglah ke Indonesia. Begitu diundang ke Indonesia, seminar di salah satu tempat, sebelum seminar mulai, yang namanya orang Indonesia dari manapun, gitu diajarin sama ulama-ulama kita, mau mulai acara MC-nya bilang, sebelum kita mulai, mari sama-sama agar acara ini lancar, kita sama-sama bacakan surat Fatihah. Fatihah! Udah selesai dibaca. Selesai dibaca, syekhnya mulai ngisi. Di syekh pertama megang mic, dibilang apa? Saya tadi dengar antum semua baca Fatihah ketika mulai acara. Tadi apakah itu pernah dilakukan Rasulullah? Apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Kalau saya tidak tegur, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini bid'ah, kata dia. Ini gak benar nih, bid'ah nih. Kalau saya gak tegur nih, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah itu bacanya cuma di sholat, bacanya cuma di ruqyah. Lain itu gak ada tuntunnya dari Nabi. Ini bid'ah nih. Wah. Dia ketika ngomong itu tuh, kami sudah keliling ke kitab-kitab hadis. Waduh, udah kesang paling benar, saudara. Kami udah keliling ke kitab-kitab hadis. Kami nggak menemukan ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya sering membaca Fatihah dalam keadaan seperti ini. Kalau itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Dia pikir yang namanya hadis itu cuma perbuatan. Padahal hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Yang namanya hadis Nabi ada bersifat perkataan, ada yang bersifat perbuah. Bahkan yang bersifat perkataan itu andai kata berbenturan dengan yang bersifat perbuatan, seolah-olah zahiri berbenturan. Itu lebih kuat, saudara. Karena perkataan itu sifatnya lebih umum. Apa hadisnya? Wasiat saya bagi anda-anda, jangan jadi misionaris madhab. Ini negeri harus sunnah wal jamaah. Ini negeri mayoritas Asy'ariyah. Ini negeri diamalkan hal seperti itu. Jangan ente bikin umat, jangan bikin pecah belah umat. Mendingan lu ingkar sesuatu yang muttafaq alaih. Kemudian judi makin parah, judi slot. Sudah bagaimana? Jangankan ente. Aneh yang ustaz dapat SMS ditawarin judi slot, saudara. SMS-nya ngasar kemana-mana tuh. Siap mau masang apa enggak, gini-gini murah, pasti dapat bla 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 bla. Lu nih kagak tahu gue FPI, saudara. Manggilnya kakak lagi. Manggilnya kakak lagi. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita bersama Sayyidi wa Habibi Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas beserta anak cucu mantu keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan Habibana Ahmad dan keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan tidaklah kita kumpul di tempat ini kecuali menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadang bingung ya. Ini biasanya kan saya ngaji fikih sirah. Biasanya tadi saya datang kemari minjem kitab Abu Abdul Faraj dari Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Minjem sama Habib Ahmad. Saya enggak bilang mau bahas apa sama Habib Ahmad. Habib Ahmad juga enggak bilang mau bahas apa sama saya. Subhanallah, ini berkali-kali nih kejadian di mari nih. Tanpa ngomong, tanpa cerita, tanpa ada rencana, saya dari rumah udah niat sampai sini mau minjem kitab Abu Abdul Faraj. Pokoknya saya minjem kitab aja, saya enggak bilang sama Habib Ahmad mau bahas apa. Saya lagi mau bahas tentang surat Fatihah. Emang kalau udah nyambung, mudah-mudahan di dunia kumpul, di akhirat kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi bahas tentang surat Fatihah. Wallahi tanpa direncana, tanpa saya tahu Habib Ahmad membahas itu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur, sehat walafiat insya Allah. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah jadi alamatul qabul insya Allah. Amin. Kenapa saya mau baca surat Fatihah? Tadi yang beliau singgung Fatihah, manfaatnya besar, luar biasa. Yang namanya surat Fatihah ini, fadilahnya, asrar, rahasia di baliknya luar biasa. Makanya kita diajarin mau guru-guru kita dikit-dikit baca Fatihah. Sebelum ngaji baca apa? Fatihah. Sebelum maulid? Fatihah. Sebelum tasyakuran, rumah baru dibaca apa? Fatihah.
Toko baru dibacain apa? Fatihah. Lagi sakit dibacain apa? Fatihah. Semuanya dibacain Fatihah. Gak mungkin ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, habaib-habaib kita, guru-guru kita doyan banget baca Fatihah. Kalau gak ada rahasianya di balik itu, gak mungkin. Cuman kemarin darah saya naik. Begitu lihat medsos, tadi Habib Ahmad bilang tuh, kalau ngaji jangan sembarangan, buka di YouTube. Ini orang sekarang nih, kalau milih guru yang penting viral, yang penting rame. Asal udah viral, udah rame, udah dah. Itu yang dipegang. Mau alim, mau gak alim, mau soleh, mau gak soleh, mau warok, mau gak warok, mau ahlus sunnah, mau bukan ahlus sunnah, bodo amat. Yang penting viral, terkenal, itu yang dijadikan pegangan. Orang sekarang tuh. Nah ini kemarin nih ada kejadian. Ada satu syekh, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Namanya orang gak lepas dari manfaat siapapun. Dia biasa ngajar pakai bahasa Inggris. Ngajar pakai bahasa Inggris, bukan orang Indonesia. Cuman emang keturunan Indonesia, keturunan Sumatera. Dia di Indonesia, luar Indonesia, ngajar pakai bahasa Inggris. Kalau ngajar emang agak lucu orangnya, pakai bahasa Inggris dan kalau jawab masalah lucu, viral videonya. Diundanglah ke Indonesia. Begitu diundang ke Indonesia, seminar di salah satu tempat, sebelum seminar mulai, yang namanya orang Indonesia dari manapun, itu diajarin sama ulama-ulama kita, mau mulai acara MC-nya bilang, sebelum kita mulai, mari sama-sama agar acara ini lancar, kita sama-sama bacakan surat Fatihah. Fatihah! Udah selesai dibaca. Nih. Selesai dibaca, syekhnya mulai ngisi. Ini syekh pertama megang mic, dia bilang apa? Saya tadi dengar antum semua baca Fatihah ketika mulai acara. Tadi, apakah itu pernah dilakukan Rasulullah? Waduh. Apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Kalau saya tidak tegur, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini bid'ah, kata dia. Ini gak benar nih, bid'ah nih. Kalau saya gak tegur nih, saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah tuh bacanya cuma di sholat, bacanya cuma di ruqyah. Selain itu gak ada tuntunnya dari Nabi. Ini bid'ah nih. Wah. Orang baca Fatihah udah kebaca santet, saudara. Ditegur. Diomelin. Rame nih video geger. Netizen bilang, wah ada yang dukung. Wah, memang kita harus mengikuti sunnah dan salafunah soleh. Wah. Ada yang mendukung netizen, ada yang saya bingung nih selama ini kami ngamalkan kok tiba-tiba syekh ngomong seperti ini. Di negeri orang datang tahu-tahu dia ingkar satu amalan, baca Fatihah yang udah diamalkan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah. Jawab jangan. Jawab jangan. Tapi udah letoy-letoy banget jawabannya nih. Jawab jangan. Jangan-jangan ada pendukungnya di mari nih. Jawab jangan. Sebelum saya jawab, saya pengen dengar dulu semangatnya semua. Takbir. Saudara, yang namanya baca Fatihah, Fatihah itu bagian dari surat Al-Qur'an. Yang namanya perintah untuk baca Al-Qur'an, perintah untuk baca Fatihah, perintahnya itu mutlak. Kalau perintah itu sudah mutlak dan gak ada larangan dari Nabi untuk baca-baca dalam keadaan tertentu, berarti bebas. Makin bagus, makin banyak, bagus. Kalau Nabi udah perintah nih suatu dzikir, kita baca nih dzikir kata Nabi. Kita baca nih surat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi enggak ngebatasin. Kalau salat beda, kata Nabi sallu kama raaitumuni usalli kata Rasulullah. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Jangan nambah-nambahin caranya. Nabi udah kasih paten tuh, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Biar kata ente lagi semangat, kalau ente sholat zuhurnya 5 rakaat, goblok itu namanya saudara. Karena gak boleh, udah ada pakem nih dari Nabi. Haji, kata Nabi, khudu anni manasikakum, ambillah cara ibadah haji kalian dari aku, kata Rasulullah. Ada pakemnya, gak boleh ngerubah-ngerubah dari apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalau baca Al-Quran, atau surat-surat di Al-Quran, pokoknya Nabi perintahkan, bacalah. Nabi gak jelaskan bacanya berapa kali, Nabi gak jelaskan bacanya kapan, selama bukan junub, selama bukan di kamar mandi, selama bukan di tempat-tempat yang gak pantas, makin banyak, makin bagus, makin baik. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi itu, cara memahami dalil itu seperti itu, saudara. Kalau udah ada satu al-amr al-mutlak, perintah yang sifatnya mutlak dalam usul fikih, berarti ini gak terikat sama waktu, gak terikat sama tempat. Apalagi soal Fatihah yang tadi disinggung sama guru kita Habiban Ahmad hafizahullahu ta'ala wara'a wa mata'ana bihi fid darain. Ini luar biasa. Makanya orang-orang tua kita dikit-dikit nyuruhnya Fatihah, 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 ada apa-apa Fatihah. Luar biasa, saya bacain ini satu-satu hadisnya. Dikutip oleh Syekh Masyaikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar. Beliau ini hujjah lil umat al-Islamiyah fi akhir zaman.
Di zaman ini beliau adalah hujjah untuk umat Islam, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaAllah. Amin. Abu Yazid Muhammad nih, di dalam kitabnya Abu Abul Faraj. Jadi di kitab ini, ya, beliau bahas tentang pintu-pintu kelapangan. Kalau nanti ada masalah, ada kesulitan, beliau kasih tuh pintu-pintu kelapangan. Apa aja pintu-pintu kelapangan? Nah, makanya saya waktu mau masuk penjara nih, di jazainnya ditekenin banget kitab ini nih. Karena kalau ada zikir-zikir amalan-amalan di kitab ini, bahkan banyakkan amalannya langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau diamalkan, dijalankan, menjadi penyebab datangnya kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata Abu Yazid Muhammad, min a'zami abwabil faraj, termasuk pintu kelapangan yang paling besar. Pintu kelapangan, pintu kemudahan yang paling besar apa? Suratul Fatihah, kata beliau. Apa di antara keutamaannya? Disebutkan, ya, ketika suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah satu sahabatnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. Rasulullah sama sahabatnya lagi di masjid, Rasulullah bilang ke salah satu sahabatnya, nanti kamu aku akan ajarkan satu surat. Sungguh, kata Rasulullah, hiya a'zamu suwar fil Qur'an, dia adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruj min al-masjid, sebelum kamu keluar dari masjid, aku akan ajarkan, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenteng tangannya sahabat tadi ketika mau keluar masjid. Kata sahabat, alam taqul law 'allimanaka suratan ya'lam surah fil Qur'an, ya Rasulullah, tadi kau mengatakan kau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azhim alladhi utitu. Kata Rasulullah, yang dimaksud surat paling agung dalam Al-Qur'an yaitu surat alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Fatihah. Jelas atau tidak? Berarti Fatihah surat paling agung dalam Al-Qur'an. Makin banyak baca Fatihah, makin banyak baca surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Berarti makin banyak makin bagus atau tidak? Makin baik atau tidak? Kenapa lu bakal larang-larang? Jelas? Faham? Mesti cerdas. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baca radhiyallahu anhu dikit banget nih, enggak berasa ngaji di Bekasi ya nenek. Iya. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana jujur. Ana semenjak ikut ngaji di sini, ikut ngajar di sini, ya. Apa Habib Ahmad bin Soleh berhasil ngeluruskan dzuk, rasa. Cita rasa. Ana ceramah di mana-mana, ngajar di mana-mana nih, yang kalau lagi ngajar sampai di pondok lagi ngajar nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ada yang enggak salat, itu panas rasanya hati, saudara. Enak banget rasanya. Iya. Naik darah bawaannya, saudara. Ente mau dimasukin surga enggak mau, mau diangkat derajat enggak mau ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula disebut nama ulama radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abu Hurairah. Oh, ana selalu bilang, andai ana enggak dapat apa-apa, mungkin kita dapatin dari di majelis banyak nih. Andai enggak dapat apa-apa dari di majelis, kecuali cuma perasaan itu doang tuh, kesel ketika disebut nama Nabi enggak selawat. La kafa, udah cukup ini, saudara. Apalagi yang kita dapetin banyak. Alhamdulillahirabbil. Makanya jasa guru kita yang ngedidik supaya kita jadi manusia yang betul-betul manusia, manusia yang punya dzuk, manusia yang punya rasa. Bukan sekedar jadi manusia, itu jasa gak akan terbayar dengan apapun, saudara. Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat kita dikumpulkan sama guru kita, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da tulil umur fi khair lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, ma unzilat fit Taurah. Nah, tadi tuan mindira yang di sini Rabbi Muhammad, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha, demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah diturunkan, enggak di Taurat wala fil Injil, tidak pula di Zabur, bahkan tidak pula dalam Al-Quran, tidak ada surat yang diturunkan seperti surat Al-Fatihah. Masya Allah. Wa innaha sab'un minal mathani,
Al-Quran Al-Azim Alladhi U'titu, kata baginda Nabi besar Muhammad. Artinya surat paling agung. Berarti makin banyak baca Fatihah, makin banyak baca surat paling agung, paling mulia. Berarti makin banyak baca, makin bagus, makin makin baik. Jelas atau tidak? Kenapa lu pakai kepanasan? Dilarang-larang. Apa salahnya? Nabi enggak ngebatasin mau baca di mana kek. Terserah, yang penting bukan tempat yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ini kesalahan yang mendasar, ikhwan. Pokoknya kalau enggak pernah dilakukan oleh Nabi berarti enggak boleh. Dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya? Nabi perintahkan secara umum, berarti justru diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat al-Imam Ibnu Jarir dari Qutni radhiyallahu anhu, hiya ummul Qur'an wa hiya fatihatul kitab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an itu kalau diibaratkan punya induk, maka induknya Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Berarti makin banyak baca suratul Fatihah, makin sering baca induknya Al-Qur'an. Makin sering baca induknya Al-Qur'an, berarti makin sering kita bersentuhan dengan intisari Al-Qur'an. Makin sering bersentuhan dengan intisari Al-Qur'an, berarti makin baik, makin baik, makin bagus. Kira-kira jelas atau tidak? Kenapa pakai dilarang-larang? Orang mau sering-sering baca. Gua sampai di situ. Nah, sekarang kenapa, Beb? Ya dikit-dikit ada hajat, baca Fatihah. Ada niat, baca Fatihah. Ada keinginan, baca Fatihah. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dia ketika ngomong itu tuh, kami sudah keliling ke kitab-kitab hadis, katanya. Waduh. Udah kesang paling benar, Saudara. Kami udah keliling ke kitab-kitab hadis. Kami enggak menemukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya sering membaca Fatihah dalam keadaan seperti ini. Kalau itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Dia pikir yang namanya hadis itu cuma perbuatan. Padahal hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Yang namanya hadis Nabi ada bersifat perkataan, ada yang bersifat perbuah. Bahkan yang bersifat perkataan itu andai kata berbenturan dengan yang bersifat perbuatan, seolah-olah zahiri berbenturan. Itu lebih kuat, Saudara. Karena perkataan itu sifatnya lebih umum. Apa hadisnya? Di dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qal, ketika itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, malaikat Jibril alaihi salam itu lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika malaikat Jibril lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar sesuatu dari atas. Akhirnya malaikat Jibril radhiyallahu alaihi salam nengok ke atas. Malaikat Jibril bilang, hadza babun minas sama futiha al-yawma lam yuftah dattu illa al-yawm fa nazala minhu malak fa qala hadza malakun nazala ila al-ard wa lam yanzil dattu illa al-yawm fa sallama wa qala, kata malaikat Jibril alaihi salam, ini nih pintu langit lagi kebuka, kata malaikat Jibril, dan enggak pernah dibuka ini pintu, yang ini nih enggak pernah dibuka kecuali ini hari. Dan kata malaikat Jibril, ketika pintu langit itu terbuka, ada satu malaikat yang turun. Malaikat yang turun ini enggak pernah turun kecuali ini hari, kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat itu memberikan salam. Apa kata malaikat yang turun tadi? Abshir binurain qad utitahuma wa lam yuktahuma nabiyyun qablaka. Allah. Kata malaikat tadi, ambillah kabar gembira wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nurin, ada dua cahaya. Yang kau diberikan dua cahaya tersebut, kata malaikat tadi, dan tidak ada sebelummu nabi yang diberikan cahaya tersebut illa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua cahaya tersebut? Yang pertama Fatihatul Kitab, surat Fatihah, dan yang kedua khawatim suratil Baqarah, ya, penutupan suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihim rabbihul mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Yang kita sering baca ketika baca ratib tuh sampai akhir surat Baqarah. Ini dua cahaya yang kau belum pernah diberikan, dan sebelumnya tidak ada nabi satupun yang diberikan. Apa kata malaikat tadi? Lan taqra. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Lan taqra'a biharfin minha illa utitahu. Tidaklah kamu membaca huruf dari dua surat tadi, artinya tidaklah kamu baca dua surat tadi. Masa baca satu huruf doang kan enggak mungkin. Maksudnya tidaklah kamu baca dua surat tadi
kecuali permintaanmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada, cuma ente kurang piknik, ngajinya kurang jauh, betul betul. Cuman udah main nyala-nyalain, datang ke negeri orang bikin kacau nyala-nyalain. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Paham? Jangan bikin kacau, kata Nabi. Illa utitahu. Tidaklah kamu baca salah satu daripada itu, tidaklah kamu baca surat tersebut kecuali kau diberikan oleh Allah. Maksudnya apa yang kau minta diberikan oleh Allah Subhanahu. Dan ini yang diamalkan oleh umat Islam. Kira-kira paham atau tidak? Dari sini pantas, oh pantas. Habib Ahmad di awal majelis niat, ya, saudara kita sedang sakit, Fatihah. Ya, niatin nih, ada hajat begini, Fatihah. Niatin nih, mudah-mudahan nih rumah baru kebeli nih, mudah-mudahan tanah nih, Fatihah. Ternyata itu ajaran bersumber dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah main bitah-bitah aja saudara. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nggak sampai di situ. Kemudian yang keberapa? Tadi yang keberapa tuh? 4. Tadi yang keempat. Sekarang yang kelima. Ternyata suratul Fatihah. Ini luar biasa. Di dalam hadis riwayat al-imam ad-Darimi wal-Baihaqi fi syu'abil iman. Begitu juga dalam kitab Mishkatul Masabih. Ya, dikutip bahwasanya Fatihatul kitab syifa'un min kulli da', kata Rasulullah. Ya, ternyata surat Al-Fatihah itu syifa' min kulli da', jadi obat dari segala penyakit. Jadi hadis dawa' min kulli da', syifa' min kulli da', ini bukan cuma urusan habbatus sauda doang. Habbatus sauda, na'am, ya, dawa' min kulli da', tapi juga termasuk suratul Fatihah. Syifa' min kulli da', obat dari segala penyakit. Dalam riwayat lain, ya, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli syai' illa sam, kata Rasulullah. Al-Qur'an itu adalah obat, surat Fatihah obat dari segala penyakit illa sam, kecuali penyakit kematian. Kalau emang Allah udah takdirin dia bakal mati gara-gara penyakit itu, mau baca Fatihah 1,000,000 kali lagi, itu Fatihah mendingan dikirimin hadiah buat ruhnya. Enggak bisa, mempan. Kecuali mah mati. Gak bisa. Tapi selain penyakit yang akan membawa dia mati, selain itu penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan suratul Fatihah sesuai dengan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada cerita dari salafun salih. Ada cerita dari salafun salih. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini hidup tahun 20-an Hijriah, wafat awal-awal tahun 100-an Hijriah. Artinya min dari generasi tabi'in. 20-an Hijriah beliau enggak ngalamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau hidup ngalamin para sahabat. Artinya beliau min qarnit tabi'in, termasuk generasi tabi'in, termasuk generasi salafun salih. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ketika ada satu orang ngeluh sama Imam Syafi'i. Dia ngeluh pinggangnya sakit. Datang ke Imam Syafi'i, dia ngeluh pinggangnya sakit. Apa jawaban Imam Syafi'i? Alaika bi asasil Qur'an, maka hendaknya engkau membaca pondasinya Al-Qur'an. Kalau ibarat bangunan, yang paling penting apa? Pondasi. Mau bangunan sebagus apapun pondasinya reot, rubuh itu bangunan, saudara. Maka kata beliau, alaika bi asasil Qur'an, hendaknya engkau membaca asasul Qur'an, pondasinya Al-Qur'an, kata Imam Syafi'i. Apa asas Al-Qur'an? Wahiyah Fatihatul Kitab, yaitu surat Fatihah. Wa qad sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, berkata, li kulli syai'in asas wa asasul Qur'an Al-Fatihah, setiap segala sesuatu itu punya pondasi dan pondasi Al-Qur'an adalah surat Fatihah. Wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata Fatihah juga punya pondasi. Apa pondasinya Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takallabta fa 'alaika bil Fatihah tushfa bi idznillah. Dalam riwayat lain, wa idza syakaita, kalau kamu mulai ngeluh ada penyakit. Dalam riwayat lain, wa idza ta'allalta, kalau kamu ngerasakan ada sakit. Apa kata Ibn Abbas? Fa'alaika bil Fatihah, maka engkau hendaknya membaca Fatihah tushfa bi'idznillah, insyaallah kamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Bahkan enggak sampai di situ. Bicara soal penyakit, Al-Imam Al-Munawi. Imam Munawi ini yang ngarang syarahnya Jami' Shaghir. Jami' Shaghir Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Jami' Shaghir. Jami' Shaghir ini Imam Suyuti nyusun hadisnya berdasarkan abjad.
dalam kitabnya Al-Jami' Al-Saghir, disyarahkan oleh Imam Nawawi. Al-Imam Al-Munawi Al-Hafidh Ahli Hadis. Faidhul Qadir, na'am. Imam Nawawi punya kitab Faidhul Qadir namanya. Imam Munawi ketika menjelaskan itu, kata Al-Munawi bilang apa? Hadza Fatiha shifaa'u da'il jahli wal ma'asi wal amradi adh-dhahirati wal batinati. Shifaa'un min da'il jahli wal ma'asi wal amradi adh-dhahirati wal batinati wa annaha kadhalika liman tadabbara wa tafakkara wa akhlasa wa qawiya yaqinu. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata Imam Nawawi, tadi kan Fatihah dijelaskan penyakit untuk segala penyakit, obat untuk segala penyakit. Penyakit apa, Habib? Beliau menjelaskan, penyakit bukan cuma urusan penyakit badan, tapi penyakit macam-macam. Saya mau tanya, kebodohan penyakit atau tidak? Min asyaddida, termasuk penyakit yang paling parah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana, al-jahal, kebodohan, saudara. Ternyata Fatihah adalah obat untuk penyakit kebodohan di antaranya. Saya mau tanya, dalam satu majelis, kalau kita mau buka acara, dalam satu majelis, yang bodoh pasti ada nggak? Bahkan orang bodoh yang merasa dirinya nggak bodoh. Orang makin alim, merasa dirinya makin bodoh. Ketika orang merasa dirinya nggak bodoh, berarti dia ada di puncak kebodohan. Ainul jahal. Nggak ada di antara kita yang nggak merasa bodoh, saudara. Makin orang berilmu, makin merasa dirinya nggak tahu apa-apa. Lantas dibacain Fatihah di awal majelis, supaya itu penyakit bodoh sembuh. Bagus atau tidak? Bagus. Wal ma'asi. Apakah ada di antara kita yang enggak pernah maksiat? Siapa yang enggak pernah maksiat? Yang enggak pernah maksiat hanya Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita enggak pernah maksiat, ya ikhwan? Nah, ini penyakit maksiat, penyakit. Ternyata penyakit maksiat bisa disembuhkan dengan cara baca Fatihah. Kemudian penyakit zahirah wal batinah. Penyakit zahirah itu asam urat, kolesterol, darah tinggi, mata minus, pusing, stroke. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita berkatil Fatihah insyaAllah. Itu penyakit zahirah. Bisa Allah sembuhin itu dengan Fatihah. Penyakit batinah, penyakit hati. Ujub, riya, sum'ah, kibir, gurur, gak khusyuk, dan lain sebagainya. Batinah, penyakit batinah. Itu juga bisa disembuhkan dengan si Fatihah. Kata Imam Al-Munawi, untuk siapa? Liman tadabbar, bagi orang yang mau merenung. Tadi guru kita tuh udah uraikan bagaimana kita ketika baca Fatihah merenung. Renungi rahasia di balik Fatihah. Wa tafakkar, bagi orang yang mau mikir, mikir. Mikir. Jangan ngebit-bitain doang, nih. Mikir. Wa akhlas, yang ikhlas dalam bacanya. Wa qawiya yaqino, bagi yang kuat keyakinannya. Lu ngaji di Bekasi bertahun-tahun sama Habib Ahmad, masa gak kuat-kuat keyakinan terhadap surah Fatihah? Orang kalau tadabbar, tafakkar, akhlas, wa qawiya yaqino, gobol tuh baca Fatihah, saudara. Sembuh tuh penyakit-penyakit, ya ikhwan. Makanya kadang-kadang Fatihahnya sama, tapi begitu yang baca beda, hasilnya beda. Beda hasilnya. Kenapa? Ada urusan yaqin. Imam Ibnul Qayyim panjang lebar tuh bahas masalah bagaimana Fatihah itu punya kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cuma nama Abu Ya Sayyid Muhammad dibahas sama Ibn Qayyim dikatakan, tapi memang beda-beda litafawuti himmatil qari. Kadang-kadang karena yang baca beda, semangatnya beda, keyakinannya beda, akhirnya hasilnya jadi beda kadang-kadang. Tapi sebenarnya Fatihah bidatiha, Fatihah itu sendiri itu sudah punya kekuatan. Kekuatan syifa. Allah menakdirkan di balik Fatihah itu ada kekuatan syifa, ikhwan. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kadang-kadang ada yang enggak gobol-gobol. Kenapa? Kata Buya biasanya karena dua sebab. Kalau yang udah baca Fatihah, udah niupin Fatihah ke air, udah nulis Fatihah enggak gobol-gobol, kata Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, kadang-kadang ada dua sebab. An yakunal amil minal usah ghairi ahlin lil infialat wal mukasyafat. Kata Abu ya biasanya yang bacanya masih sering maksiat sehingga efeknya enggak nendang. Itu yang pertama, an yakunal amil, yang ngamalin tuh amalan Fatihah ini minal usah, kadang-kadang masih doyan maksiat sehingga kadang ya seternya kurang keluar. Kalau ibarat batu tuh seternya kurang keluar, ya ikhwan. Bukan Fatihahnya yang bermasalah, kadang-kadang intinya. Makanya kita mintanya sama orang alim, sama guru kita yang kita yakin sama dia. Kemudian yang kedua, kata Abu Yasin Muhammad wa Thani, amaluhu ala sabili tajribah wa syak. Dia ngamalinnya cuma buat nyoba-nyoba doang. Tes. Dan syak masih ragu-ragu, ngetes-ngetes doang. Nah, beda, kalau guru kita ngamalinnya udah dalam tahapan ya, yakin. Pakai kof, bukan pakai ka. Yakin. Yakin gak sama Habib Ahmad? Yakin gak? Pakai kof atau pakai kaf?
Iqam. Tapi kata Abu ya kalau ala sabilit tajri bawa syak. Kadang-kadang ya karena dia cuma nyoba-nyoba doang. Karena ragu. Nah itu kadang-kadang yang gak ngefek. Makanya kita bawa kepada para ulama. Saya mau tanya kalau begitu baca Fatihah di majelis. Yang banyak orang sakit lahir, sakit batin, sakit nasihat, sakit bodoh. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bid'ah atau tidak? Takbir. Mudah-mudahan Allah sembuhin dia berkat Fatihah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Terakhir diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna iblis ranna hina unzilatil Fatihah. Iblis itu ranna, jerit-jerit, merintih, jerit-jerit iblis, hina unzilatil Fatihah, ketika diturunkan surat Fatihah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid ini seorang tabi'in, ahli tafsir terkenal. Banyak riwayat tafsir dari Imam Mujahid, salah satu murid daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan bahwasanya hina unzilatil Fatihah ranna, artu iblis, fajtama'a indahu syayatin wa qalu mithla dzalik. Jadi ketika diturunkan surat Fatihah, iblis ngejerit, nangis-nangis, ngejerit. Wah, wah, ketika turunkan Fatihah. Iblis kan bos nih. Iblis bos, pimpinan tertinggi. Bintangnya paling banyak tuh iblis. Kalau di kalangan setan, bintangnya paling banyak, pimpinan tertinggi, bosnya setan. Begitu iblis jerit-jerit, anak buahnya kumpul, syayatin. Kumpul di sekitar iblis. Jerit-jerit juga, oh, oh, oh. Iblis nanya, lu tahu gak kenapa aku nangis? Gak tahu, Pak. Jadi dia lihat bosnya nangis, dia ikut nangis juga. Dia gak paham, bosnya nangis kenapa? Kata iblis, aku ini laisa mimma taqulun syai. Sebetulnya, apa yang kamu katakan itu bukan karena itu aku nangis, bukan. Walakin unzilat surah laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nara jahannam. Persis yang tadi Habib Ahmad jelaskan saudara. Hari ini kata iblis, Allah turunkan surat, ada pahala bagi yang membacanya kecuali Allah haramkan atasnya api neraka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Qad batala kaidukum wa makrukum. Kata iblis, kita ini kan tugas kita jeblosin orang ke neraka. Kita nipu orang dengan berbagai macam cara, tujuannya supaya orang masuk neraka. Kata iblis, gara-gara di surat nih, God batala kaidukum wa makrukum. Usaha ente nipu manusia udah gagal, udah bubar semuanya ente berusaha setengah mati. Gagal usaha ente orang buat nipu manusia, kata iblis. Usaha setan-setan nih anak buah iblis. Akhirnya galat syayatinahu, ishtamuruna ya maulana. Ishtamuruna ya maulana. Iblis, setan ngomongnya maulana ke iblis. Ishtamuruna ya maulana. Kata setan, terus kamu mau memerintahkan apa kepada kami, wahai Tuhan kami? Apa yang kau perintahkan? Kami harus berbuat apa, wahai iblis, untuk manusia ini ngadepin surat Fatihah ini? Faqala lahum, idhabu, wajtahidu, hatta tufilu gulubahum, hatta la yakrau hadihi surah, kai la yukthiru qiraataha, wa la yakuna lahum ajrun wa thawab, bal yakuna lahum adabun wa iqam. Iblis bilang apa? Strategi buat ngadepin ini, daripada kita bubar usaha, maka kalian segera bergegas, kata iblis. Bersungguh-sungguh. Apa yang harus kalian lakukan? Bikin mereka lalai agar enggak banyak baca Fatihah. Jadi bikin bagaimana caranya nih? Manusia jangan banyak baca Fatihah. Kalau mereka enggak banyak baca Fatihah, mereka enggak dapat pahalanya yang besar. Kalau mereka enggak dapat pahalanya yang besar, mereka akan nyari kesibukan lain yang menyebabkan dosa. Maka dapat azab dari Allah Subhanahu. Mau tanya, berarti yang paling resah sama surat Fatihah siapa? Orang kompak. Yang paling resah masuk surat Fatihah siapa? Iblis. Terus anak buah iblis yang bikin orang enggak baca Fatihah lagi namanya siapa? Orang kompak, anak buah iblis yang bikin orang supaya enggak baca Fatihah lagi siapa? Yang tugasnya bikin orang lalai dari Fatihah siapa? Yang tugasnya ngejauhin manusia dari Fatihah siapa? Jangan sampai jadi karena setan itu minal jinnati panas. Jangan sampai tanpa kita sadari orang udah bagus baca Fatihah, udah bagus orang baca Fatihah, pakai dilarang-larang, disalah-salahin. Ya Allah, udah bagus-bagus begitu, pakai dipermasalahin. Belum lagi saudara, belum lagi itu. Jadi yang menjauhkan orang dari Fatihah adalah iblis dan pasukannya yang bernama. Jangan sampai kita jadi pasukan iblis. Jangan sampai jadi pasukan iblis. Jangan sampai kita kerja bareng-bareng sama setan. Na'udzubillah min dzalik. Jelas atau tidak?
Paham? Berarti kita diajarin sama guru kita, entar-entar baca Fatihah, entar-entar baca Fatihah, guru kita bikin kesel. Berarti ketika di majelis ini dibacakan Fatihah, yang jerit adalah makanya inti ketika di majelis ngerasain ketenangan, kenikmatan di dalam majelis, kita langsung timbul niat-niat baik. Ya Allah, pulang hamba pengen beramal ini, ya Allah pengen jadi orang baik, ya Allah pengen ini, karena setan lagi dijauhin. Barakat suratil, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Kemudian, ya, lepas dari itu, apa salahnya orang perbanyak baca Fatihah? Rasulullah bilang, saya mau tanya, Fatihah Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Rasulullah bilang, namanya baca Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Rasulullah, aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Artinya per huruf benar-benar satu pahala. Belum lagi urusan digugurin dosa. Belum lagi kalau baca dalam kanan ada wudu. Lain lagi tuh pahalanya, saudara. Lain lagi pahalanya. Diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 25 pahala. Kalau dalam keadaan baca ada wudu di luar sholat, ya ikhwan. Dahsyat. Tiap kita baca Fatihah, berapa pahala kita dapat tanpa kita sadar. Yang penting bacanya jangan kumur-kumur, bukan baca Fatihah, saudara. Jangan begitu, baca yang benar. Benar-benar dibaca itu surat. Al-Quran, itu baca Al-Quran nggak asal, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Hati-hati, Fatihah ada Al-Quran, bukan wirid biasa, saudara. Al-Quran, ada aturan bacanya, jelas atau tidak? Paham? Berarti semakin sering orang baca, berarti semakin banyak dapat pahala. Kenapa lu mesti ribut? Emang ada Nabi bilang, kalau baca Fatihah di luar sholat, sambil di luar rukyah, nggak dapat pahala? Ada Nabi bilang begitu? Ada. Kenapa itu jadi ribet? Di sholat itu wajib. Kalau baca Fatihah di sholat itu, di luar Fatihah, bagus, sunnah. Makin banyak baca, makin banyak paham. Dan saya mau tanya, baca Fatihah itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ibadah atau bukan? Ibadah. Di dalam hadis sahih, ya, ada cerita, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar. Hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita, ada tiga orang terjebak di dalam gua. Udah ma'ruf ada hadisnya. Ya, tiga-tiganya terjebak dalam gua, guanya tertutup batu besar. Mereka enggak tahu bagaimana harus keluar. Akhirnya masing-masing cerita, yang satu punya amal soleh, pernah berbakti sama orang tuanya. Akhirnya minta, ya Allah, ya Rab, kalau amal itu engkau ridhoi, tolong selamatkan kami, ya Allah. Kebuka dikit guanya, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang satu lagi minta, ya Allah, ya Rab, hamba pernah melepaskan diri dari zina, padahal ada perempuan di depan mata nih, perempuan hamba cinta banget nih. Tapi alhamdulillah, hamba karena takut kepadamu, ya Allah, hamba enggak berani zina, padahal diri di depan mata. Mempersilahkan hamba menahan diri dari zina, meninggalkan maksiat itu adalah ibadah. Hamba, kalau engkau ridho, ya Allah, ya Rab, tolong jadikan ini sebab terbukanya gua ini, terbuka lagi dikit lagi. Kemudian yang satunya lagi, karena amanatnya dia, ada orang kerja sama dia, belum digaji, orangnya udah jalan. Akhirnya gajinya dia disimpan, dipakai untuk investasi, kalau nggak salah gembala kambing itu di hadisnya. Kemudian kambing itu tuh makin banyak, menghasilkan. Nggak lama orangnya datang. Begitu datang, dikasih sama dia kambing-kambingnya, untung-untungnya. Padahal nggak pernah digaji buat investasi. Amanat, ya Allah, ya Rabb, kalau kau ridho dengan amalan ini, ya Allah, ya, maka jadikan ini sebab tempat ini terbuka, ya Allah. Akhirnya makin terbuka lebar, tiga-tiganya orang bisa keluar. Nah, ulama'nya mengatakan ijma' dari hadis ini. Mau Wahabinya, mau ahlus sunnah wal jamaahnya, mau sufinya, hatta syiah, hatta yang syiah, wah sepakat, hatta wahabinya sepakat dalam masalah ini. Mereka ijma sepakat, tawassul dengan amal soleh boleh, tawassul dengan amal soleh, hatta Ibn Taymiyah, semua ulama-ulama yang dijadikan pegangan oleh Wahabi mengatakan tawassul dengan amal soleh hukumnya boleh, boleh. Ya Allah, ya Rabb, berkat sholatnya hamba, ya Allah, tolong mudahkan hajat hamba. Ya Allah, ya Rabb, berkat hadir di majelis ta'lim ini, hadir di majelis ta'lim amal soleh itu bukan? Amal soleh, ya Allah, ya Rabb, kabulkan hajat hamba. Sepakat tuh, hatta Wahabinya bilang boleh tawassul. Tawassul sama orang, Wahabi ngelarang. Tapi tawassul yang begini nih, dibolehin sama mereka. Artinya mahalul ittifaq, mahalul ijma'. Nah, saya mau tanya sekarang, Fatihah amal soleh atau bukan? Boleh. Baca Fatihah amal soleh atau bukan? Boleh. Amal soleh. Nah, sekarang kita baca Fatihah dengan niat berkat baca Fatihah, Allah mudahin hajat begini-begini, majelis mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bla 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 bla. Berarti tawassul dengan amal soleh harusnya boleh atau tidak? Hatta syuyukh hukum ya guluna nahadha jais. Guru-guru itu bilang jais, tapi itu itu bilang gak boleh. Isyhadat tahajjur, isyhadat tadhiq. Apa ini, saudara? Jadi mesti cerdas, mesti paham. Jangan sembarangan ngambil guru, ya ikhwan. Jangan dikit-dikit silo.
Lihat orang baru viral, ya padahal enggak tahu ilmunya, wala amalnya, wala waraknya, wala sumber ilmunya dari mana, gurunya siapa, wala enggak tahu ahlus sunnah wal jamaah atau bukan. Yang penting asal viral, dah. Yang penting asal viral, wah diramein dan lain sebagainya. Lah. Enggak seperti itu. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dalam sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun. Ini ilmu agama. Jangan asal ambil, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat kamu ambil agama dari siapa? Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim barik 'alaihi. Saya Anda kalau meyakini itu untuk diri Anda sendiri, silahkan. Kita enggak mengusil. Lu mau berkeyakinan itu bid'ah, bainak wa bainar rabbak, silahkan. Tapi ente datang ke negeri orang yang mayoritas penduduknya ahlus sunnah wal jamaah, di negeri ini juga banyak ulama yang hampir seluruh rakyatnya mengamalkan amalan ini, tahu-tahu ente bid'ah-bid'ahin ini amal, ente salah-salahin ini amal, ente bermasalah. Ente bikin gaduh, ente bikin pecah umat, ente menjadi fattan, menjadi penyebab fitnah. Na'udzubillah min. Maka wasiat saya bagi Anda-anda, jangan jadi misionaris madhab. Ini negeri ahlus sunnah wal jamaah. Ini negeri mayoritas asy'ariyah. Ini negeri diamalkan hal seperti itu. Jangan ente bikin umat, jangan bikin pecah belah umat. Mendingan lu ingkar sesuatu yang muttafaq alaih, yang udah jelas-jelas munkar. LGBT itu rusif di depan mata terang-terangan. Betul atau tidak? Ini bahaya. Kemudian judi makin parah, judi slot. Sudah apa kagak? Jangankan ente, aneh ustaz dapat SMS ditawarin judi slot, saudara. SMS-nya ngasar kemana-mana tuh. Siapa mau masang apa enggak, gini-gini murah, pasti dapat bla 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 bla. Lu ini kagak tahu gue FPI, saudara. Manggilnya kakak lagi. Biasanya kalau yang kakak-kakak bukan judi slot tuh, Beb. Judi slot. Lain lagi tuh, ada lagi babnya tuh. Itu nyasarnya asal-asalan juga tuh, Beb. Bikin kita ribut sama bini, saudara. Ngacung-ngacungan itu. Kadang-kadang prostitusi online, dia acak, ngirimnya acak nomor. Main masuk ke HP siapa aja dimasukin, saudara. Akhirnya bini kita lihat, dipikir macam-macam kita akhirnya, saudara. SMS ngacak tuh ada orang tuh punya alat buat SMS ngacak. Siapa aja dikirimin SMS? Judi slotnya, pinjaman online-nya, pinjaman ribanya, itu muttafaq alaih. Pelacuran prostitusi online-nya, itu kemunkaran yang mesti ente ingkar. Jangan pecah belah umat. Jangan ributkan masalah yang khilafiyah, apalagi bukan khilafiyah yang disepakati oleh kebanyakan umat. Ente bikin ribut, ente bikin susah umat, saudara. Makanya saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Ya. Orang kompak siap bersatu? Ya. Siap rapatkan barisan? Ya. Siap lawan berbagai kemunkaran? Ya. Siap satukan potensi? Ya. Siap ikut ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Takbir! Sallu ala nabi. Bukan hanya Fatihah, ada kepanasan dengan Allahu Akbar juga tuh. Ada lagi saya dengar videonya, Allahu Akbar dipermasalahin. Eshbak ya akhi. Ada apa itu kepanasan dengan Fatihah, kepanasan dengan Allahu Akbar? Ente mau dakwah ke jalan Allah, ngajak orang ke jalan Allah, apa dakwah kepada fitnah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa salahnya orang ngomong Allahu Akbar? Apa? Masalahnya apa ketika dia pengen mengagungkan Allah, menanamkan di hatinya, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, berarti yang lain kecil. Hawa nafsu kita kecil, harta kita kecil, pejabat, rakyat, orang kaya, yang besar siapa? Apa salahnya menanamkan itu ke tengah umat? Apa salahnya? Masalahnya di mana? Isfi, larangannya di mana? Itu zikir, mengagungkan Allah, itu ributin. La haula wala quwata. Saya saran yang begitu-begitu ngaji dah ke Bekasi biar sadar, saudara. Ngaji ke Kartini biar sadar. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Dan apa namanya? Terakhir saya minta sekali lagi biar makin mantap. Habib barakah Fatihah ya, biar istri saya lagi nunggu lahiran biar dimudahkan, dilancarkan ya, dimuncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diselamatkan ibu dan bayinya. Amin. Dan mudah-mudahan anak yang ketiga ini Allah jadikan perempuan yang salehah insyaallah. Mahfuzah minal fitan wal mihan. Amin. Ma dhahara minha wa ma batan. Dan mudah-mudahan yang belum punya anak cepat Allah kasih anak insyaallah. Amin insyaallah. Yang udah punya anak Allah jadikan anaknya saleh salehah. Amin. Keluarganya dibahagikan oleh Allah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salehah. ولحضرة النبي الفاتحة.